Akhirnya terungkap sosok kakak asuh yang disebut orang kuat di belakang Verdi Sambo, orang yang lebih berkuasa. Jadi memang bisa disimpulkan Verdi Sambo itu sangat berkuasa. Tentu ini ada figur kuat, bahkan kita bisa sebut lebih kuat dari Kapolri Listio Sigit. Di atas Sambo itu masih ada figur lain yang lebih berkuasa. Siapa? Kakak asuh. Kita jadi ingat kalau di buzzer ada kakak pembina, sekarang ini rupanya di Mabes Polri ada namanya kakak asuh. Kakak asuh itu ada di dalam institusi Polri, tapi ada juga yang sudah berada di luar institusi Polri. Kalau memang FS diproses, proses juga kakak asuhnya. Kakak asuh? Kakak asuh. Siapa? Ya kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan Pak FS. Diproses gimana maksudnya? Diproses katakanlah begini, ini kan satu hal yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa FS ini kan tidak ujuk-ujuk jadi jenderal. Ya dari AKBP, Kombes, dan Pak Dia jadi bintang 1 dan bintang 2. Apa salahnya kakak asuh? Kakak asuh ya dia menjadi mastermind untuk mengendalikan semuanya. Bukan cuma judi mas, kita bisa bilang mata ada juga pertambang, ada juga misalnya yang lain. Ini kan berarti ada sesuatu yang gagal, ada sesuatu yang menurut saya sistemnya tidak terlalu bagus. Sehingga ketika Kapolri lama memilih Pak Sambo ini menjadi Kadipropam, itu juga perlu kita pertanyakan kriteria dan dasar apa yang dipakai, prestasi apa yang digunakan. Jadi sebetulnya bukan itu alasannya. Alasan yang benar adalah ada sebuah sistem, subsistem yang kurang bagus, kurang sempurna. Dan saya lihat Pak Sigit, Kapolri sekarang, memiliki sebuah keinginan kuat untuk merapikan dan membereskan subsistem yang tidak benar.